Pilkada DKI Jakarta dianggap sangat butuh pengamanan ekstra. Menjamin situasi aman dan kondusif selama Pilkada DKI Jakarta berlangsung, Kepolisian Daerah Jambi mengirim 400 personil Brimob ke Jakarta. Kekuatan sebanyak 2 satuan setingkat kompi diberangkatkan dari Markas Komando Brimob Polda Jambi. Selain personil Polda Jambi, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan personil Brimob. Kapolda Jambi Brigadir Jenderal Polisi Azid Fanani mengaku, ratusan personil Brimob sudah berada di Jakarta. Pasukan Brimob diberangkatkan Rabu 9 Februari. Sedangkan untuk pengamanan pilkada di 3 daerah di Provinsi Jambi, 6 peleton terdiri dari 600 personil Polri disiagakan. Rendra Median, JEK TV melaporkan.